Ini di spot sini. Ini ikut dulu. Nah, ini. Bulan 8 setiap tahun bulan 12 kita orang secara tak sengaja terlibat secara langsung lah, sebab orang tua dulu dia dia menganyam untuk nak buat upacara sambutan Hari Moyang. Jadi ambil daun kelapa, ataupun daun apa nipah. So, benda ni salah satu macam traditional knowledge yang generasi perlu tahu lah untuk mengekalkan kita punya culture, kita punya identity, semua macam tu lah. Ni daun kenapa? Tapi dia macam putih belakang. Hmm, belakang yang clean ke dia? Kak belajar menganyam ni daripada bila, Kak? Dari 9 tahun ke macam tu lah. 9 tahun. Nah, Kak punya anak tadi Ha? Dia reti lah buat ni? Tak. Tak pandai. Dia baru 7 tahun tu. Ni ketupat lepas jantan. Yang ni betina. Kita panggil jantan betina dalam bahasa temuan. Dia lepaskan nanti, dia kena ikut jantina. Kalau salah nanti tak boleh. Dia sial tak boleh buang. Ceremony cleansing ni bukan saja untuk Hari Moyang. Untuk kahwinan juga kan? Kahwinan atau kematian. Kematian tu dia selepas dia balik daripada tanah perkuburan lah. Lepas balik tu kita kena cleanse lah. Selalu kalau Hari Moyang kita pergi mandi dulu. Lepas habis mandi, mandi bedak kita panggil lah. Bedak beras. Lepas mandi baru last sekali nak balik baru lepaskan ni. Yang mana perempuan yang ni? Yang pipis ni. Yang bulat ni lelaki. Faham.